Pasukan pertahanan udara Ukraina dibom serangan artileri perwira pengintai Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 16 September 2023. Drone Rusia merekam bangunan dan kendaraan militer Ukraina di pemukiman Rabotino di arah Zaporozhye. Tampak kendaraan dihancurkan pukulan artileri, selanjutnya bangunan luas juga dibombardir. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah cuplikan kerja sama perwira pengintai dan artileri Resimen 291 Rusia untuk menghancurkan pasukan pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di area pemukiman Rabotino. Kelompok pasukan pertahanan udara Ukraina dikabarkan tewas di tempat akibat serangan tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Minggu 17 September 2023 masih berlangsung dan terhitung telah berlangsung selama 571 hari.